gua bantu teh ke arah ini apa? Alun-alun. Maaf. Gua bantunya maaf lah, cuma nanti Podomoronya mau pakai maps. Oke, jadi hari ini kita mau ke acara apa sih namanya? Bandung Supermoto Day tanggal 18 Desember 2022. Cuma ini kita terlambat, gak terlambat sih. Ngaret karena yang lain udah pada duluan. Tadi gua cuci motor dulu. Suaranya kurang jelas karena gua enggak pakai mic eksternal. Karena siapa? Si media mic-nya lagi error, enggak bisa kepasang, jadinya gua enggak pakai mic eksternal. Ya udahlah. Enggak tahu gua ngomong kedengaran kah, enggak tahu. Suara gue jelas nggak? Soalnya gue nggak pakai mic eksternal. Media mood-nya lagi bermasalah tadi, nggak mau dipakai. Kameranya nge-restart terus. Jadinya udah nggak pakai media mood. Alasan nggak bisa pakai mic eksternal. Tadi ada mobil deh, ha? Di mana? Di itu. Hah? Dekat kantor polisi itu. Di mana? Di kantor polisi itu. Di kantor polisi? Ah, oh. Mobil deh, ha? Dipakai. Dipakai.
awal hilang nanti. Kalau nggak dibawa nanti balik-balik nggak ada. SMI mana? Jakarta. Oh Jakarta? Iya. Foto? Foto. Oke guys, jadi kita nonton. Itu ada freestyle, jadi ada lomba freestyle. Terus kontes juga. Kita lihat. Set Willy kembali mencoba untuk Circa. Dari set Circa Willy, baik sekali pengendalian dari Adam. Oke, waktu masih panjang Adam. Double combo dari Willy strike one game. Hati-hati teman-teman di luar pagar. Dicium Adam. Willy kembali mencoba untuk dari set Circa. Belum terjadi. Yang terakhir, waktu lainnya. Tommy, sedikit saja. Set Willy Circle kembali. Coba untuk one hand there. Kasih one hand. One hand, one hand there. Nice. One hand. Oh. 1 menit waktu tersisa. Kasih one hand there. Kasih Circle one hand. Kasih dengan Willy. Coba untuk Circa kembali. Oke, belum terjadi. Oke, rolling turn out. Rolling turn out, one hand. 30 detik waktu tersisa. 30 detik. Stoppy. Wow, hati-hati Adir. Hancang-hancang Willy kembali. Oh, belum touchdown deh. 15 detik waktu tersisa. Willy kembali, touchdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dari Kirti Hero. Cepat sekali cu, okay. Banyak yang diulang. Banyak yang diulang. Abis ini yang prom. Ya ini prom. Lanjut di kelas. Om dari mana om? Hmm? Om dari mana om? Saya dari Majalengka. Oh, Majalengka. Bukan dari Jakarta. Apa itu Jakarta? Oh, nanti pulang enggak diterima di Jakarta. Oke, okay, jadi kita bakal test ride kayak lagi buat 30. Mumpung ada unitnya ya kan. Jadi kita test ride. Kalau kata gua, bobotnya lumayan berat sih. Nggak bisa tes rate tenaganya anjir karena cuma dekat sini. Standar lah tenaganya. Kakinya juga empuk sih. Cuma kalau bobotnya dibilang lebih berat sedikit dari CRF. Cuma dari kelihatannya dari modelnya ramping tapi kelihatannya lumayan berat. Nggak terlalu berat-berat amat sih, nggak seberat WR tapi lebih berat sedikit dari LX lah, tire CRF.
semua juga lihat itu. Hah? Nitip. Ini yang versi supermoto, kalau itu yang versi bantal. Itu basic mesinnya sih sama kayak yang 230 lama. Cuma dia pembaruan di sini. Wow, so jadi ini yang tipe KLX 230 yang spesial yang SE-nya SE. Yang itu special edition supermoto. Kalau yang 150 cc tipe kayak gini DP-nya 2.500.000. Kalau yang tracker-nya DP-nya 2 juta aja. Oh, yang KLX 230 yang SE ini 55. Ya, 55. Yang di SMSE SE 57 sisi 2 juta. Sampai 2 juta lebih. Itu diskon sampai 4 juta. Yang ini diskon 2 juta. Ini diskon 2 juta. Enak. Enakan yang gas-gas atau ini? Enakan yang itulah. Beda. Kalau untuk ini yang versi SE, ini yang versi SM supermoto. Bedanya mah cuma ya di velgnya doang, wheelsetnya doang. Ini wheelsetnya supermoto, ini wheelsetnya bantal. Kalau untuk kaki-kaki, swing arm, monosok, terus panjang USD juga sama dua-duanya. Jadi untuk panjang USD, diameter USD semua. Hah? Cobain kredit. Jadi gitu, untuk bedanya yang SM sama yang ini mah sama. Bedanya cuma di bagian wheelset doang. Kalau mesin sama-sama. 150 ya? Iya, 150. Oke, nunya. Siap. Dari siap. Ini. Siap, siap. Langsung. Enggak, langsung sini. Udah kita ke lanjut lagi. Ini acaranya rame anjir. Kita balik. Hujan, Cok. Nah, ini motor udah bersih. Eta si Uji menang. Si Uji menang. Hah? Apa? Tadi tuh taruh di mana nya? Ah, baiklah. Yes, ketika sudah cuci motor dan hujan. Ah, kotor lagi nih mah. Baru juga dicuci. Hujan teh kayak ngikutin kemana-mana tuh. Oh, tapi di kota kering nggak hujan. Hujan tuh kayak ngikutin di mana-mana. Ah, motor udah bersih malah hujan. Tadi nggak dicuci, nggak hujan, tau gitu nggak cuci. Ya. Kelas pemula. Serius? Demi Allah, coba tanya. Kelas pemula kan mana? You sip wine, I drink straight.